Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Syahidan bin Syahri, pelajar jurusan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan. Okey, dari OUM Alustar Perlis. Okey, hari ini kita mengadakan program Hari Keusahawanan dan gala lah. Melibatkan pelajar MPU 3412 lebih kurang seramai 58 orang lah. Okey, program ini bertujuan membangunkan modal insan dan kreatif dan inovasi dalam segi keusahawanan lah. Itu memberi pendedahan kepada pelajar, pelajar didedahkan dengan bidang perniagaan dari segi praktikal dalam bidang inilah. Okey, aktiviti sebelum dalam program ni membuat perancangan, lepas tu itu membuat perbincangan dengan ahli kumpulan dalam menyediakan peralatan dan lain-lain. Okey, semasa program ini AJK dalam ni lah, dalam AJK bagi bidang keusahawanan dan AJK dalam adalah AJK hadiah lah dalam program gala. Okey, dalam program ini telah dijalankan aktiviti ni lah, saya menjalankan aktiviti menggoreng, melayan customer dan meletakkan tanda harga lah kepada letakkan harga untuk jualan. Okey, selepas program ini kami telah menjalankan inilah penyusunan barang. Harapan dan cadangan saya adalah program ini perlu diteruskan untuk masa akan datang, iaitu memberi pendedahan kepada setiap warga untuk lebih bertoleransi dan berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling, itu memberi pendedahan yang sesuai dalam bidang ini. Okey, seterusnya menyemai perpaduan antara bangsa yang berbilang kaum. Okey, baik. Hari ini saya akan meneruskan ni perbincangan ataupun memberi soalan kepada peserta untuk ni lah dalam program ini. Okey, silakan. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, boleh perkenalkan diri dan okey, baik. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuparila binti Kumin, jurusan ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak OUM Alustar. Okey, saya ingin menanyakan soalan lah kepada Kak Ku. Kak Ku, okey, apakah yang Kak Ku dapatlah dalam program ni? Program yang okey, program usahawan ini, apakah yang Kak Ku dapat pelajari sepanjang berada dalam program ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya dapat dalam program hari ini ialah pertamanya saya dapat berkenalan dengan adik-adik sekalian. Jadi yang keduanya saya dapat macam mana mendapat cara macam mana untuk menyesuaikan diri apabila kita kerjasama, kita berada dalam kalangan masyarakat lah, di mana di sini kita yang kita lihat ramai-ramai kita bekerja bergotong royong bersama-sama, jadi ambil bahagian masing-masing. Dia tahu kat mana dia nak tolong, di mana yang ada bahagian masing-masing, walaupun kita dah bagi apa ni jawatan, bagi kerja, tapi sebagai komuniti ni kita rasa ada sifat tolong menolong. Jadi kita tolong aja di mana yang kita rasa perlu. Okay.
Okey, yang tu saja. Terima kasih Kak Koh. Okey, seterusnya saya ingin menyebut rakan untuk dan menanyakan soalan kepada dia lah. Okey, baik, dipersilakan. Ya. Ah, sila per okey, maaf. Sila perkenalkan diri anda. Okey, assalamualaikum. Saya Jasno Azadi Aswad bin Ismail dari jurusan Bachelor in Management, major Human Resource. Okey, baik Encik Jasno. Okey. Apakah yang anda dapat, apakah yang memberi kesan kepada Encik Jasno lah sepanjang berada dalam program dalam jualan ataupun dalam aktiviti gala tu lah, apakah apakah yang Encik Jasno buat yang dan sumbang? Okey, baik. Okey, untuk program di sebelah pagi, kita telah menjalankan hari keusahawanan di mana saya secara langsung saya telah menjalankan proses penjualan di mana untuk menarik minat, untuk mempromosikan jualan. Dan di sebelah petang pula kita telah menjalankan hari gala yang di mana saya adalah salah seorang ahli yang terlibat yang dipertanggungjawabkan untuk dalam bahagian hadiah. So di situ untuk hari itu, untuk hari majlis hari gala, proses sepanjang program penyampaian hadiah dan itu semua berjalan dengan lancar lah. Okey, dari macam dari segi jualan tu macam mana Cik Jasno? Apakah yang Cik Jasno ni lah dapat sumbang, apa yang memberi lah satu impact pada Encik Jasno dari segi jualan? Okey, dari segi, okey, dari segi jualan, okey, yang memberi impact kepada saya, okey, salah satu dia memberikan satu membina satu keyakinan diri di mana kalau untuk kita berdepan dengan orang ramai di luar sana, macam mana kita nak promosikan, macam mana kita nak bercakap dengan orang di luar sana, itu yang memberi impact kepada saya, di mana saya perlu yakin pada diri sendiri untuk memanggil, untuk bercakap dengan orang, untuk memosikan barang yang seperti yang saya beritahu tadi. Itu je lah. Okey, baik. Terima kasih lah, Encik Jasno. Okey, seterusnya saya menjemput ni lah untuk, okey, saya menjemput rakan Encik. Baik, sila perkenalkan diri anda. Terima kasih. Nama saya Muhammad Syafiq bin Syukri, pelajar jurusan Ijazah Sejarah Muda, Pengurusan Sumber Manusia. Okey, Encik Syafiq, sepanjang berlakunya program ini, apakah harapan dan cadangan Encik Syafiq sepanjang berlaku program ini dari segi apa dah, jualan dan aktiviti gala yang Encik Syafiq lakukan ni lah dari segi itu? Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang cantik. Okey, baik. Harapan ke cadangan tadi? Harapan dan cadangan. Okey, harapan saya program seperti ini sangat baiklah, dan saya mencadangkan untuk pihak Kelab Kerja UM untuk mengadakan lagi program-program seperti ini di masa yang akan datang, sebab kita dapat lihat bahawa manfaat daripada program ini sangat penting kepada di kalangan pelajar, sebab dia boleh memperaktikan nilai usahawan tu di luar sana selepas mana dia grad daripada universiti. Itu saja. Okay, terima kasih Cik Syafiq. Okey, seterusnya saya menjemput rakan untuk inilah menanyakan soalan. Okey, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Saya Muhammad Faiz bin Hamdan daripada jurusan Sarjana Muda Psikologi. Okey, Cik Faiz. Okey, apakah yang memberi, apakah yang dari segi kebaikannya dan cara kebaikan dan okey, cara untuk mestilah dalam program ni mesti terdapat lompong-lompong ataupun yang bukanlah satu program tu itu sempurna. Okey, apakah yang memberi apa dah, apakah yang cadangan Cik Faiz untuk masa hadapan ni lah sepanjang program ini dijalankan?
Okey, terima kasih cik. Pada pendapat saya, program seperti ini sememangnya kita akan mengadakan mesyuarat sebelum melakukan program ini. Okey, bila mesyuarat dilakukan, kita akan melakukan perancangan. Antaranya adalah kita membahagikan senarai tugas. Okey, ada di antara kita menyediakan tempat, menyediakan peralatan. Macam grup kita, kita ditugaskan untuk mengawal bahagian hadiah. Okey. Secara tidak langsung, ianya akan dapat melancarkan program kita dan memudahkan segala urusan kita untuk menjayakan program ini. Okey, itu saja Cik Faiz. Okey, okay, terima kasih. Okey. Sekian sajalah untuk assignment 43 MPU 3412 aktiviti kemasyarakatan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, kami daripada kumpulan 2. Okey, saya Yasno Azali Aswan, Ismail. Saya Saya Muhammad bin Tukubin, Kak Uko. Saya Muhammad Syahidah. Saya Syahidah bin Syarabi. Okey, kami menyediakan pukul hari ini. Dua pukul hari ini. Seperti mana yang kita nak boleh nampak sekarang ni, yang tinggal hanya diri dia, yang lain semua tengah masak lagi. Terlaris. Terlalu awal lagi. Okey. So, masih lagi kami tengah panggil lagi untuk pembekal untuk harta lagi, insyaAllah untuk tambah lagi. Kita akan masuk ke bulan ini. Ya. Satu ringgit. Sedap bagi tahu kawan, tak sedap bagi tahu kami. Okey. Bye. Dan saya harap semua pelajar di hadapan saya ini akan mendapat A untuk program CSR, insyaAllah. Sejak saya join OUM start 2008 ya cik, inilah kali pertama jual kali hari besar dia adakan. Tahniah kepada tuan-tuan. Satu dua tiga empat lima. 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 Satu dua tiga empat lima.